Enak ya guys, suasananya tuh loh guys ya. Yang pernah yang bisa saya dapat di sini adalah suasananya tenang, ini, nyaman gitu. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video guys. Oh my god. Dan ya, hampir dua hari ya saya nggak upload ya guys. Sorry. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Kuala Lumpur, Malaysia yang punya sejuta tempat pelancongan yang menarik. Dan ini menjadi alasan kenapa sih banyak orang melancong ke Malaysia guys, ataupun berwisata ke Malaysia. Ternyata ini salah satu alasannya dan akan dijelaskan oleh Bang Amir Putra guys. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Assalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Baik. Ya, kita bertemu lagi di video kali ini. Dan di video kali ini saya ingin share kepada teman-teman suasana di Jalan Kasturi Wap menuju ke Betalin Street. Dan seperti apa sih suasananya? Jom kita saksikan sama-sama. Ha guys, di sini kita ada nampak pengantin baru. Oh iya, ada pengantin baru nih. Buat moments di bawah Kasturi Wap nih, layang nih. Ya, saya ucapkan tahniah kepada saudara, semoga berkekalan hingga ke jannah. Oke. Dan di tempat ini, di Kuala Lumpur ini guys, ada gerobak menarik guys. Memang berjuta-juta lah tempat menarik di Malaysia ini, terutama di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Dan salah satunya ini adalah Kasturi Wap. Wow. Walaupun tempat ini sudah sangat lama, walaupun tempat ini boleh dikata legend lah, tetapi pelancong-pelancong yang datang di Kuala Lumpur ini tidak melepaskan peluang untuk ambil gambar di sini. Wow, full gaya. Wih, pasti guys, cantik hasilnya itu guys. Kalau bagus yang moto. Ada merak juga di situ ya guys, buat lebih ke ini ya sana. Okay, itu guys, spot-spot foto gitu guys. Suasananya di depan Central Market Pasar Seni atau Jalan Kasturi. Nah, ini loh gerobaknya ini. Tempatnya di bawah layang-layang ini menuju ke Betalin Street. Seperti apa suasananya? Ya, saya kasih kuda di depannya. Suasananya lah hari ini agak tenang ya guys, karena agak mendung. Oke. Tapi hujan belum turun. Nah, sepertinya hari ini guys agak macet ya. Mungkin ini hari macet ini kah? Banyak pengendara kereta atau yang parkir. Oh, macet guys. Sedang bercuti bawa keluarga jalan-jalan. Oke, oke. Saya kira orang parkir ya. Sepertinya ya agak banyak kendaraan. Wow, cantik guys, bangunan apa tuh? Namun mereka sentiasa mengamalkan sifat memandu yang disiplin, tertib, dan saling menghormati sesama driver Malaysia. Terbaiklah. Wow. All about you. Maksudnya apa nih guys? Yeah, oh, ada ini semua tentang cantik kamu guys di dinding ini. Wah, tangan-tangan Malaysia ini sangat-sangat kreatif ya guys, melukis. Cantik ya. Putrajaya Vision 2040. Wah, memang terbaik lah guys. Lukisan ini, lukisan ini menghiasi dinding ini guys. Dari Central Market. Oke. Wah, ada masalah guys. Wah, lumayan rame ya di sini ya guys. Ya, kita bisa lihat itu jalannya. Di sukai oleh pelancong-pelancong internasional. Karena Malaysia ini kaya sejuta tempat menarik. Walaupun CRX baru dibuka, tetapi para pelancong di sini tidak melepaskan juga peluang datang ke sini. Mungkin dalam YouTube selalu nampak tempat ini, sehingga mereka berkesempatan untuk datang ke sini. Terbaik. Nah guys, nah wah, ada gadis. Ini sana kayak bangunan-bangunan lama gitu ya guys ya. Astagfirullah. Wah, ada kereta mewah nih guys, BMW. Kendaraan hari ini agak macet ya. Ya. Oke teman-teman, lumayan ini macetnya. Yang baru melihat channel ini, video ini, saya mohon dengan supportnya ya.
dengan subscribe ya, support like terus Bang Amir guys. Banyak vlog-vlog menarik dari dia. Tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik yang akan datang. Okay. Insyaallah. Oh, itu ada menara yang tinggi itu, okay, TNB guys, ya guys ya. Kita berjalan lagi menuju ke saya tutup kamera ya guys. Ada benda yang tak patut di-share di depan saya ini. Maaf ya guys. Oke. Okay. Oke, okay, dah lepas lah. Nah, beginilah suasananya guys. Kedai bunga Lewah Flores. Wah, menara PNB 118. Wah. Ini kak bila ya guys di megah banget. Guys. Kita pun mau ambil kesempatan ke sana. Kita bisa lihat di sini. Wow. Moments dan buah. Ternyata kehidupan di bawah TNB itu seperti ini ya guys ya, berdekatan dengan TNB gitu. Ternyata banyak pelancong-pelancongan seperti itu dan tempat-tempat menarik ya guys ya. Wow. TRX, video-video saya. Di sini kita bisa melihat rata-rata orang jalan kaki semua di sini ya guys ya. Banyak temannya, menaranya, jalan kakinya ramai gitu. Pun rooftopnya semua saya sudah share ya. Teman-teman boleh lihat di profil saya. Oke. Di profil channel ini. Insya Allah channel ini akan setiap mengupload video-video terbaik, video-video yang teman-teman perlukan. Oke. Dan channel Amir Futra ini akan membawa pengalaman baru dalam hidup teman-teman. Betul. Tanpa teman-teman mengeluarkan budget, cuma tengok video ini dah tahu keadaan suasana di Malaysia. Betul sekali bang. Di betul. Kuala Lumpur, Selangor, karena saya selalu buat konten di Selangor. Ah, oke, okay, Selangor. Kuala Lumpur guys, karena kurang waktu, kurang masa, ya jadi saya fokus di luar negeri ini saja guys, karena kita pun kerjakan. Wah, ada bus mewah guys lalu depan saya. Okay. Wah, enak ya suasananya itu gimana ya guys ya? Ini guys, nampak kereta-kereta mewah memang. Kayak tenang gitu. Seronok. Serasa kita ada semangat kerja guys supaya kita membeli bisa beli kereta juga seperti kedai kopi sahabat kita yang sedang apa itu di beli kereta mewah nih. Dan ada satu lagi ya guys, jalan pinggir sana kayak orang Cina gitu ya guys, ada hiasan-hiasannya di sini, dekor-dekornya gitu, kayak bangunannya tuh bangunan lama gitu. Kita lihat ini kan jelek-jelek gitu guys, bangunan udah kuno gitu. Nah ini ada lagi satu, ini perumahan kapan ya? Nampak macam sudah lama ya? Iya sudah lama, bangunan lama, harus diperbarui sih. Wow. Oh TNB. Menara PNB 118. Menara tertinggi kedua di dunia guys. Saya rasa masa-masa yang akan datang ada menara di Malaysia ini nomor satu tertinggi di dunia. Oh bisa. Nah, masa iya sih. Ada pas besar guys. Kok rata-rata ada banyak yang tutup ya guys untuk kedai-kedai kopi minuman itu apa? Pasnya adalah pas petang ya, tengah hari lancong. Mungkin bukanya karena ini pagi ya. Kayaknya pagi hari apa siang hari saya kurang tahu ini. Kalau juga perjalanan jauh, nah imbas macam ini. Okay. Wow. Pas persiaran. Wah ya pas lancong lah nih guys. Alright. Wah ada orang dari belanja nih guys, mungkin dari Petaling Street. Woi cantik guys. Enak ya guys, suasananya tuh loh guys ya. Yang pernah yang bisa saya dapat di sini adalah suasananya tenang, ini, nyaman gitu. Saya, teman-teman tolong perbetulkan ya. Dan kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf. Dan kalau ada masih kekurangan dalam video ini bersejarah, tolong komen di bawah ya guys, apa yang kurang supaya video-video yang akan datang ya pastilah kita kasih masukan juga dong guys. Saya boleh ya kan, tapi di sini overall udah bagus banget sih. Wah ada kuliner nih guys tepi jalan nih, mantri ya. Oh shawarma enak nih, falafel barang itu. Waduh, wah nasi Arab guys. Enak lagi asli. Boleh coba nih guys, nasi Arab nih. Ini depan Petaling Street nih. Ini Arab yang jual ini. Tapi nampak agak kurang ya tempat duduknya. Makan di mana ya? Kokinya macam Arab gitu guys. Nah itulah
Ya guys, kita sudah nampak Petaling Street. Petaling Street ini adalah pasar yang Petaling Street. Yang di sini. Tapi tadi ada yang ada wow-nya itu, guys, lama ya. Berdiri. Mungkin orang banyak yang di sini aja gitu kan, di tempat ini ya, Petaling ini. Tapi yang ada wow-nya itu tadi itu jarang sekali, guys ya. Operasi di ibu kota masih di area ini, situ ya. Ternyata di sekitaran TNB ini tempat-tempat wisata. Pastikan kalau mau ke sana, guys. Mau tengok kereta ya, sebab di sini kereta sangat rawan ya, sangat banyak. Oke. Keren sih. Oke. Wah, suasananya agak damai, guys. Tenang, tenteram. Waduh. Ibu kota yang tenteram di Asia. Nah, guys, itulah tadi suasananya dari Central Market Center sampai ke Bali Street ya. Nah, sampai di sini videonya teman. Sampai lagi. Insyaallah sukses. Super. Insyaallah akan menjadikan ya. Yang hari teman-teman. Assalamualaikum. Alright guys, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, vlog daripada Abang Amir Putra yang membuat kita itu merasa apa namanya, merasakan yang ada di sana juga gitu ya guys ya. Itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat nyaman gitu. Kayak kita mengerti suasana-suasana yang sangat nyaman, kayak cozy gitu. Kayak apa ya guys ya, pokoknya tentrem gitu loh guys, kita lihatnya. Iya kan? Nah, oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih Bang Amir Putra yang sudah share suasana-suasana di sana yang banyak istilahnya kita lihat pelancongan-pelancongan memilih tempat di situ juga untuk berekreasi ataupun berlibur seperti itu. Terbaik memang ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit untuk diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.